Ada yang tugas nggak, Bang? Yang tadi rumah tanya. Tugas gimana? Masih bertugas nggak seperti biasa jalani kegiatan? Jadi anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 ya sampai hari ini dia masih bertugas, masih melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD. Dan contoh tadi pagi saja kan Komisi 4 masih melakukan RDP gitu. Dan nantinya juga tanggal 28 besok pun juga masih ada rapat paripurna anggota dewan yang lama nih. Jadi nanti sampai habis, apa maksudnya, sampai kepada dewan baru mengucapkan sumpah, disitulah dia berakhir masa jabatannya. Berarti waktu pelantikan paripurna pelantikan itu dewan lama masih datang ya, Bang? Masih. Ya. Jadi pada pengucapan ini, sebenarnya ini kita tidak ada istilah pelantikan kan? Pengucapan sumpah. Pengucapan sumpah ya, bukan pelantikan dewan, enggak ada yang melantik. Cuman yang dewan ini bersumpah, mengucapkan sumpah. Pengambilan sumpah dipandu. Pengucapan sumpahnya dipandu oleh ketua pengadilan, itu aja. Bukan ketua pengadilan yang mengambil sumpah, yang mengukuhkan sumpah, tidak. Ketua pengadilan itu bukan atasan DPRD. Cuman ketua pengadilan memandu saja. Okay. Memandu mengucapkan sumpah gitulah. Oke, okay, thank you, Pak. Soal yang SK enggak ada SK, sekarang injury time. Oh.